engkau. Saya ada entitas, dua. Dan di dalam diri saya menghidupkan ada roh. Ketiga entitas ini atau ini, kami menyatu dalam satu ketunggalan. Kan gampang, gak rumit. Saya saja bisa mengutus 0101 saya kepada Syalwan. Begitu demikian juga Tuhan mengutus firman-Nya menjadi manusia karena di bumi ini adanya manusia. Kan begitu cara melihatnya, Wan. Jadi sudah klop ya. Nah, sekarang Yesus sudah kembali. Artinya apa? Dia sudah bersama-sama dengan Bapa di sorga. Apakah dia setara? Ya setara lah. Karena kalimat bersama, maka dia adalah Tuhan itu sendiri. Kan gitu dibilang. Jadi konsep Tritunggal saya tidak pernah melenceng. Hanya saja saya mengembangkan daripada yang ada. Pengembangan ini apakah bertentangan? Tidak. Tidak ada yang bertentangan. Tetapi hati-hati, kami tidak menganut paham Triteos. Aku tahu Alwan ingin menggiring ke paham Triteos. Tiga Tuhan dalam satu keesaan. Saya tahu itu. Bapak-bapak gereja tidak ada berbicara demikian. Tiga Tuhan dalam satu keesaan. Yang ada Tuhan Esa dalam tiga entitas, yakni suara, roh, dan tubuh. Itu kan sudah entitas yang berbeda. Di kemudian hari suaranya menjadi manusia. Di kemudian hari rohnya menjadi tiang awan, tiang api, dan burung merpati. Kan itu hanya dia berubah, maka dikatakan menjadi. Ah, itulah gambarannya, Wan. Silakan kalau ada yang masih mau ditanggapi. Iya, sebenarnya begini, Bang Rudi. Sepertinya saya harus mengulang kembali ya, karena dari sejak awal Bang Rudi itu sudah salah tangkap kepada saya bahwa saya ingin menggiring Bang Rudi, atau saya ingin menyerangkan kepada orang-orang bahwa yang saya ingin ceritakan itu adalah gambaran tentang Triteos. Sebenarnya istilah Triteos itu tidak ada, karena dia tidak sesuai gramatikal, itu nggak cocok sebenarnya bahasa Yunani. Tidak, sama sekali tidak. Saya bahkan berusaha untuk menjelaskan tadi yang Bang Rudi jelaskan, konsep Trinitas itu kan konsep Trinitas standar itu, bahwa ada tiga entitas, lalu tiga pribadi ini adalah satu hakikat, satu substansi. Yang Bang Rudi terangkan ke saya itu adalah penjelasan sederhana dan biasa didengarkan dibahasakan dari sama gembala di mimbar-mimbar gereja gitu. Tapi yang saya ingin ini menggali lebih dalam lagi pengetahuan Bang Rudi tentang setara tadi itu. Makanya saya dengan sangat pede saya bawakan pernyataan True God from True God itu, dari pernyataan Bapak Gereja, yang Bang Rudi sama sekali tidak tanggapi. Lalu saya jelaskan juga tentang kesetaraan yang hypostatic union. Saya nggak tahu apakah Bang Rudi tahu ini istilah hypostatic union apa tidak. Karena ketika membagi Yesus itu sendiri ke dalam entitas dia sebagai manusia, tadi sudah saya gambarkan. Ketika dia menjadi manusia, itu tadi, firman menjadi manusia, apakah dia setara pada saat itu? Ini bagian ini penting Bang Rudi jawab. Kalau kapan Bang Rudi mengatakan tidak setara, selesai sudah trinitasnya. Itu maksud saya gitu loh. Misalnya saya tanya sama Bang Rudi, ketika dia lahir dari rahim Maria, di saat itu, apakah dia setara dengan Bapa apa tidak? Kalau Bang Rudi katakan tidak setara, wassalam sudah. Selesai cerita Trinitas. Tapi ketika Bang Rudi katakan setara, maka saya akan muncul dengan pertanyaan yang berikutnya. Mana buktinya dia setara? Iya kan? Karena begini, Yohanes pasal 13 nomor 16 digambarkan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ini penggambaran Yesus ini, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jadi posisi hamba ini tidak mungkin lebih tinggi daripada Tuhan, ya kan? Karena namanya master, ada hamba. Jelaslah Tuhan lebih tinggi daripada hamba, ya kan? Makanya Tuhan bisa memerintah hambanya, itu kata Yesus. Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jadi utusan itu tidak bisa lebih tinggi daripada yang mengutus. Iya kan? Itu perkataan Yesus sendiri. Silakan dibuka Yohanes pasal 13:16. Nah, kriteria ini ada semua pada Yesus. Yesus di Kisah Para Rasul digambarkan sebagai hamba. Kata Petrus menggambarkan Yesus di hadapan murid-murid yang lain bahwa Yesus itu adalah hamba.
Artinya kalau dia hamba, berarti dia bukan Tuhan. Karena yang mengabdi, hamba itu pasti ada tuannya, ada tuhannya, ada masternya gitu. Kemudian Yesus menggambarkan di Yohanes pasal 17 nomor 3, dia adalah utusan. Kalau dia utusan, maka dia tidak mungkin sama tinggi dengan yang mengutusnya. Iya ya. Jadi pertanyaan saya membulat ya, saya membulat sekarang. Kayak sepertinya Bang Rudi tadi menjelaskan agak bias, melebar kemana-mana. Saya mau lebih tekankan ke soalan satu ini aja. Menurut Bang Rudi, ketika Yesus lahir ke muka bumi, di saat itu, di saat dia lahir dan sampai dia akhirnya mati, disalibkan dan mati, apakah di posisi itu dia setara dengan Bapa atau tidak? Itu saja, silakan. Oke, terima kasih Alwan. Alwan tetap mau menggiring kepada Triteos dan juga mau menggiring kepada kalau bisa gampangnya orang sering kenal Oneness. Ya, meskipun dia tidak mengakui, tetap dia mengatakan itu. Wah, memang tidak ada istilah Yunani Triteos. Memang tidak ada, tetapi kita mengambil teosnya itu memang istilah Yunani. Trinya itu kan yang gampang kita mengerti, nggak salah itu. Untuk menyampaikan kepada orang agar orang bisa mengerti. Ya, tiga Tuhan. Itulah kalau mau saya kita bilang ya. Nah, Alwan mengatakan apabila dia tidak setara maka selesailah. Memang ayat itu cukup jelas kok. Yohanes 1 ayat 1, firman bersama-sama titik dengan Bapa, maka firman itu adalah Bapa. Firman menjadi manusia. Itulah sebabnya dikatakan Yesus 100% Tuhan. Apabila bersama-sama dengan Bapa. Apabila tidak bersama-sama dengan Bapa, maka firman itu menjadi manusia. Ya. Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 1. Jadi itu sudah pada porsinya, Wan. Nah, ketika Yesus lahir, apakah dia setara dengan Bapa? Ya tinggal substitusikan aja. Ketika lahir, kegiatan apa yang dia lakukan? Yakni kegiatan kedagingan. Maka yang berlaku adalah Yohanes 1 ayat 14. Ketika dia menghidupkan orang mati, itu kegiatan apa? Ketuhanan. Maka yang berlaku adalah Yohanes 1 ayat 1. Gak rumit, Wan. Jadi kalau kamu bilang Yesus 100% setara dengan Bapa, enggak juga. Enggak juga. Ketika dia manusia, dia enggak setara dengan Bapa. Tapi ketika dia bersama Bapa, ya ya setara Bapa dong. Itulah sebabnya Yesus selalu mengatakan, aku memang utusan, utusan lebih rendah daripada yang mengutus. Kan itu pikiran kita. Padahal tidak demikian. Sang debater yang ada di hadapanmu itu utusan. Utusan Rudi Yohanes. Apakah dia lebih rendah daripada Rudi Yohanes? Iya. Karena apa yang diucapkan Rudi Yohanes itu yang dia ucapkan. Dia kan sama dengan wayang saya. Kan begitu. Tetapi apakah sang debater itu bukan Rudi Yohanes? Oh tidak, dia Rudi Yohanes. Saat ini dengan sedang bersama-sama dengan saya dia. Maka sang debater adalah Rudi Yohanes. Gak bisa dipisahkan, memang gak bisa. Demikian juga Yesus Kristus. Jadi kami tidak pernah menuhankan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Dan ketiganya ada tiga entitas, masing-masing individu berdiri sendiri. Dan pada akhirnya ketiganya inilah dikatakan satu kesatuan atau satu pemerintahan. Bukan begitu, karena awalnya bukan begitu. Itu terjadi ketika Yesus dibaptis. Sebelumnya apa? Suara entitas sendiri, Bapa entitas sendiri, roh itu entitas sendiri. Sejak semula memang begitu. Hanya saja ketika dia mulai ada manusia di dalam bumi, suaranya itu menjadi manusia, rohnya itu menjadi tiang awan, tiang api, dan burung merpati, dan Bapa di sorga tetap di sorga. Ya sekarang bagaimana? Dikembalikan ke sembuhan asalnya. Mana ada lagi burung merpati itu? Mana ada lagi daging Yesus? Tidak ada lagi. Firman yang jadi daging itu tidak ada lagi.
Tapi Yesus masih ada? Masih ada, namanya Firman. Kan sejak semula dia Firman, mulanya adalah Firman. Ya. Jadi Wan, mohon maaf saja, kamu tidak bisa menggiring saya kepada ketiga Tuhan dalam satu kesatuan. Enggak. Adalah itu adalah Tuhan yang Esa. Satunya Tuhan kami tunggal, sama seperti kayak manusia tunggal. Tetapi dalam ketunggalannya dia tiga memiliki tiga pribadi, pribadi setelah Yesus jadi manusia. Sebelumnya masih hanya bicara entitas atau unsur lah kubilang, materi gampangnya. Bahwa suara itu materinya berbeda dengan tubuh Bapa di sorga dan berbeda juga dengan roh Bapa itu sendiri. Buktinya apa? Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, Kejadian 1 ayat 3. Bapa yang adalah roh itu adalah terang. Ada ayatnya. Kemudian ada roh Allah melayang-layang. Gan gelap gulita. Berarti bukan Bapa yang ada terang itu, tidak ada gelap di dalam dia. Bukan itu yang melayang-layang, tapi rohnya dia. Kemudian ada firman. Berfirmanlah dia. Sejak semula tiga ini sudah ada, sudah hadir. Dan untuk melihatnya bagaimana? Dia sendiri membuka rahasianya. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar. Itulah sebabnya saya berani mengatakan, kita lihat saja Adam, dia ciptakan satu. Bisa enggak dia ciptakan 100 Adam? Bisa. Tapi karena serupa harus satu. Dia tunggal. Setelah itu diciptakan ada tubuhnya, di segala sesuatu tergantung di dalam tubuhnya. Kemudian dia punya roh, ditiupkan napas hidup. Setelah itu dia memiliki yang namanya suara. Ketiganya apakah sama? Entitasnya berbeda. Karena suara bukanlah roh, roh bukanlah suara, roh bukanlah daging, suara bukanlah daging, berbeda. Tapi apakah ada tiga unsurnya? Ada tiga. Tapi kan mereka ada tiga? Tidak, satu. Tunggal di dalam si Adam. Sekarang baru bisa diutus. Utuslah suaraku melalui telepon. Kan kita meniru Tuhan. Itu yang bisa ku sampaikan, Wan. Puas tidak puas, ya. Tunggu dulu, apa tunggu boleh buat. Le. Tunggu dulu, Le. Belum. Masih menarik. Silakan, silakan. Gini, silakan, silakan. Gini, Bang Rudi. Pernyataan barusan itu bagi saya itu cukup mengejutkan, shocking sebenarnya. Artinya saya bisa menangkap sekarang bahwa Bang Rudi katakan posisi Yesus ketika dia tumbuh, yaitu diceritakan dalam Lukas pasal 2 nomor 40 dikatakan anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah padanya. Jadi dia tumbuh dan berkembang Yesus itu. Nah, posisi ketika dia tumbuh dalam kedagingan ini, kata Bang Rudi, di situ dia posisi sebagai manusia. 1 Yohanes 14. Yohanes 1:14. Oh, dia sebagai manusia pada saat itu. Nah, ketika dikatakan dia manusia pada saat itu, maka dia berarti di bawah, tidak setara dengan Bapa. Ini sebenarnya yang jadi konsentrasi Bang Rudi, bahwa ada proses on dan off. Kedap-kedip, muncul hilang gitu. Ketika digambarkan Yesus ketika dengan Petrus ya, tentang koin di mulut ikan itu, oh itu Tuhan pada waktu itu, dia jadi Tuhan tuh. Ketika mengutuk pohon arah, menghentikan badai, ya kan, merubah air menjadi anggur, di saat itu dia posisi Tuhan. Tapi ketika dia melakukan aktivitas lain, ketika dia lapar, ketika dia marah, ya, membalikkan meja, menghamburkan koin-koin itu, oh itu dia manusia. Nah, inilah posisi yang sebenarnya ini sangat tidak trinitarian. Itu loh yang saya mau sampaikan sama Bang Rudi. Makanya dari awal saya menyinggung, kan begini, konsili Efesus itu menegaskan sebenarnya, makanya penting sebenarnya apologet Kristen itu memahami tujuh konsili utama itu. Konsili gereja pertama, The Seven Economical Council. Tapi banyak yang tidak ngerti, dan salah satunya mohon maaf ini Bang Rudi juga mungkin termasuk di dalamnya karena punya konsep sendiri. Tapi saya maklumi Bang Rudi bahwa Bang Rudi ternyata mengimani bahwa posisi Tuhan ketika dia Yesus tumbuh menjadi manusia, dia on dan off. Interesting, menarik. Saya tetap harus menghormati itu dan saya akan terima jawaban itu gitu. Ya, silakan Bang Rudi. Jadi tidak ada framing-framing kriteria, tidak ada. Oke, terima kasih Wan. Ya.
Kalau kamu bicara on off, ya enggak masalah. Memang itulah kekuasaan Tuhan. Dan itu sudah tertuang di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Itu tidak bisa dibantah karena firman menjadi manusia. Demikian juga ketika Tuhan turun dalam tiang awan dan tiang api. Atau ketika bertemu Musa dalam semak duri, saat itu semak duri itu dikatakan Musa ya Tuhan. Selepas itu semak duri itu tinggal semak duri. Memang kehadiran Tuhan begitu. Kemudian kamu bicara tentang bapak-bapak gereja, perasaan saya tidak ada yang bertentangan. Yang mana yang bertentangan? Tidak ada. Memang itu entitasnya tiga, tidak masalah. Tapi mulai menjadi satu pribadi, itu ketika Yesus turun ke bumi. Sebelumnya ada tidak pribadi? Tidak ada. Itu tidak berbicara pribadi. Bicara kita bilang kalimat gampangnya biar bisa didengar orang, materi aja. Gelombang itu berbeda dengan roh, roh itu berbeda dengan gelombang. Demikian juga Bapa di sorga. Itu yang harus kita perhatikan, Wan. Nah, sekarang konsep ketuhanan saya bagaimana ya? Saya tetap seperti Kejadian 1 itu. Ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 yang diwejawantakan di dalam Kejadian 1, ayat 26. Ya enggak masalah kalau ada perbedaan, Wan. Itulah namanya konsep kekristenan. Wah, Tuhan orang Kristen sampai hari ini belum selesai-selesai. Ya memang enggak selesai. Karena Tuhan kami itu Tuhan sesungguhnya Tuhan. Tuhan yang selesai itu bukan Tuhan, tetapi sebuah benda mati yang dituhankan sehingga dia selesai hanya dibicarakan satu hari. Kalau Tuhan sesungguhnya Tuhan, mau berabad-abad pun tidak akan selesai. Pemikiran bapak-bapak gereja bisa jadi nanti di abad-abad berikutnya bisa jadi akan terbantahkan. Kenapa? Karena manusia akan berusaha menjadi Tuhan. Contohnya dengan apa? Ditemukan teknologi. Dulu Tuhan bisa mengutus suaranya, maka orang membuat telepon. Selesai. Di depan mata kita sudah ada dua contoh. Sebelah kanan itu Alwan, contohnya telepon. Saya hanya mendengar suara. Sebelah kiri dia melihat citra. Citra itu ada, pasti ada suaranya, dan pasti ada roh, sehingga citra itu bisa bergerak. Apa bedanya dengan yang di samping Alwan? Alwan hanya suara. Suara itu ada, karena ada yang berbicara, dan ada roh yang menghidupkannya. Kan sama, baik dia tampil dalam bentuk citra, maupun tampil dalam bentuk suara, sama. Selalu ada Tritunggal di situ berkarya. Itu yang bisa ku sampaikan, Wan. Apakah oke, aku bisa bertanya terakhir ya, silakan. Oke, terakhir. Oke, terakhir dari saya. Pertama, nanti setelah ini bisa bertanya. Pertama, siap. Menarik bahwa Bang Rudy Yohanes setuju konsep Tuhannya yang on dan off. Cuman kalau lampu itu sering dinyalakan, matikan bahaya, bisa koslet, Bang Rudy. tapi ini beda konteks ya. Cuman yang jadi persoalan ketika dia onkan ketuhanan itu, kenapa tidak di titik-titik krusial? Misalnya kita berpikir ya, Yesus kan dia bisa onkan ketuhanannya ketika misalnya dia bisa mengkutuk pohon ara. Karena tidak tumbuhkan buah, dia nggak bisa tumbuhkan buah selamanya. Yesus bisa menghentikan angin ribut, bisa. Ada sisi-sisi dramatis di saat dia dikejar-kejar pasukan Romawi dan dia lari berdoa sejadi-jadinya di Taman Getsemani. Ketika dia berdoa di sana sejadi-jadinya sampai dia minta para murid-muridnya berjaga-jaga saking ketakutannya dia, saking dia itu dihibur malaikat. Ya bahkan ada muridnya ketiduran, dia tegur, kenapa dia tidak berjaga-jaga dengan baik. Saya berpikir sederhana saja, kenapa dia tidak onkan ketuhanannya pada waktu itu? Bukankah dia bisa jalan di atas air? Gampang saja kan, dia tinggal jalan di atas air, dia pergi ke Indonesia, ke Jakarta lah, aman dia. Gak usah dia di sana, dikejar-kejar kan gak selamat kan. Iya. Sesederhana itu tuh, simple gitu. Nah sehingga ya ketika dia, menurut saya ketika dia bisa berjalan di Sungai Tiberias, artinya itu menunjukkan bahwa di Danau Tiberias itu menunjukkan dia punya kuasa untuk bisa onkan waktu itu. Jadi
Tapi yang saya mau tegaskan begini, konsep on dan off ini sangat mungkin alkitabiah tapi tidak mengikuti pengajaran Bapak Gereja. Jadi kalau Bang Rudi mengatakan saya tidak ini dengan Bapak, sepertinya mungkin besok-besok dicarilah kawan-kawan Trinitas untuk diskusi sama Bang Rudi, apakah konsep on dan off di dalam pemahaman Bang Rudi ini sesuai dengan konsep Trinitas apa tidak? Demikian mungkin dari saya. Silakan Bang Rudi kalau mau bertanya saya kasih kesempatan. Oke, ku jawab dulu sebentar Wan ya. Ya, saya tertarik itu kenapa Yesus tidak menimbulkan ketuhanannya ketika dia dikejar atau ketika disalib. Pikiran Alwan sama dengan pikiran Petrus, sama dengan pikiran saya, sama dengan pikiran semua orang. Tapi apa kata Yesus? Iblislah bapakmu katanya. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Ya, nah, mengenai on off itu, ya itu kan Tuhan punya kuasa dan itu ada di dalam diri Yesus. Dan nanti kita akan gali itu lebih. Saya hanya bertanya nanti sedikit sama Alwan ya. Saya langsung aja itu sudah selesai kita close. Sebentar Wan ya, saya idikan dulu. Sebentar. Silakan, silakan. Ya, kawan-kawan yang di YouTube, saya ganti apa dulu ya judul. Sebentar. Wah, di sini hujan lebat, wah. Wah, nanti kalau mati itu karena ada petir ya. Biasanya seperti itu kalau ada petir dia tuprap langsung mati sendiri. Bukan berarti aku kabur. Enggak lah. Tapi ya, Abang berdoalah sebentar supaya enggak untuk petir itu tidak mati. Menyambar, kan? Iya. Oh iya. Betul. Sabar. Bentar ya, sebentar, sedikit lagi nih. Oke. Wah, udah kencang hujannya. Dia kalau hujan tak ada petir, tidak masalah. Kalau ada petir itu yang berbahaya. Oke, Wan, sekarang aku mau bertanya ya. Kamu tahu surah 28 ayat 30 yang isinya, langsung aja aku buat ya biar jangan kita kayak cerdas cermat. Yang isinya di mana dikatakan di situ dari sebatang pohon Allah menyatakan dirinya kepada Musa. Maka pertanyaan saya, mengapa Allah SWT harus mengambil atau harus mengambil sebatang pohon untuk menyatakan dirinya kepada Musa? Silakan. Baik, Bang Rudi. Surat ke-28 itu namanya surat Al-Qasas ayat ke-30 ya. Tadi pertanyaan Bang Rudi, kenapa Allah harus mengambil sebatang pohon? Kalau kita baca ayatnya dengan baik ya. Saya bacakan Arabnya dulu ya, izin ya. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aiman fil buq'atil mubarakah minasyajarah ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Dari situ orang yang kalau dia baca sebenarnya terjemahannya di situ sudah dibantu klunya di dalam kurung menggunakan kata arah. Jadi terdengar panggilan dari arah pohon sebenarnya. Jadi bukan berarti sebatang pohon, bukan berarti Allah itu sebatang pohon itu. Makanya karena ada kata min itu artinya dari, itu preposisi menunjukkan lokasi tertentu, posisi tertentu. Apa yang dimaksud di situ? Suara panggilan yang didengar itu. Jadi kalau ditanya, saya rasa mungkin konstruksi pertanyaannya ini harus diselaraskan dulu dengan ayatnya, jadi biar enggak salah paham. Jadi ayat itu sendiri tidak bercerita bahwa Allah itu adalah sebatang pohon ya, asyajara,
Tetapi di situ ada kata min, dan yang dimaksud itu adalah anadi atau ada panggilan yang berasal dari arah pohon itu. Begitu ya, Bang Rudi? Ya, silakan. Oke. Oke, terima kasih Alwan. Saya tidak pernah mengatakan Allah itu menjadi sebatang pohon, enggak. Tapi saya bertanya, mengapa dia menggunakan media pohon untuk menyatakan dirinya kepada Musa? Dalam artian ada yang bilang itu hijab. Atau udahlah, mengapa dia menggunakan hijabnya pohon untuk menyatakan dirinya kepada Musa? Mengenai arah itu memang betul dari lembah. Karena pohon itu berada di sisi kanan lembah itu. Baca saja tafsir Ibnu Katsir, Jalalain sama Quraisyab. Mereka dengan jelas mengatakan dari pohon itu, dan pohon itu disebut pohon apa namanya. Makanya saya bilang, mengapa Allah SWT menggunakan pohon sebagai media untuk dia menyatakan dirinya kepada Musa? Bukan saya katakan Allah menjadi pohon, tidak, Wan, sorry. Mengapa dia menggunakan media? Menggunakan media itu artinya sudah tahulah Alwan, contoh menggunakan toa, gitu kan. Bukan berarti saya jadi toa, tidak. Maksudnya saya, mengapa dia menggunakan media pohon untuk menyatakan dirinya kepada Musa? Silakan. Jawaban saya tetap sama, Le. Pertama, tidak ada media di situ digunakan. Yang ada hanyalah suara. Jadi suara itu spesifiknya ya, itu terletak di Syati'il Wadi'il Aiman, sebelah kanan lembah. Nah, spesifik lagi dari arah pohon. Jadi di itu menunjukkan posisinya, spesifikasinya. Jadi di lembah bagian mana di dekat pohon. Bukan berarti pohon itu tempat keluarnya suara atau pohon itu berbicara. Bukan berarti begitu. Makanya penting melihat konstruksi bahasa Arabnya. Yang pertama, min syati'il wadi, di situ menggunakan kata min, preposisi dari, menunjukkan arah, dari arah lembah sebelah kanan. Lalu di kata asyajaro, pohon itu juga menggunakan kata min, dari arah pohon itu. Jadi tidak ada sama sekali media yang dipakai di situ. Konstruksi pertanyaannya mungkin harus disesuaikan dengan ayat. Nah, adapun suara yang terdengar, ya itu bisa saja itu kekuasaan. Anda kan juga ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan kan ada suara dari langit. Itu seperti itulah suara yang terdengar kan. Silakan. Catatan nah, tafsir-tafsir yang Anda sebutkan Ibn Kathir, saya bisa minta Anda di mana, saya sudah baca semua, tidak ada satupun tafsir yang mengatakan menggunakan media pohon. Itu dari arah. Oke, silakan, Bro Rudi. Oke. Ya, sebentar Wan ya, saya bukakan dulu. 28 ayat 30. Ya. Saya buka tafsirnya Jalalain dulu. Maka tatkala Musa sampai ke tempat itu, dia diseru dari arah pinggir, yakni sebelah lembah kanan, yang berada di sebelah kanan Nabi Musa pada tempat yang diberkahi bagi Musa untuk mendengarkan kalam Allah di tempat itu dari sebatang pohon. Lafal ayat ini menjadi badal dari lafal syati. Berikut pengulangan huruf jarnya. Disebabkan pohon itu tumbuh di pinggir lembah. Pohon itu adalah pohon anggur atau pohon ulaik atau pohon usat, yaitu huruf an adalah an mufasarah, bukan an mukhafafah. Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rab semesta alam. Bukan saya yang membilang, tapi Jalalain. Ya. Dan kalau dibaca lagi sebentar, ini tafsirnya sebentar. Coba tafsirnya Kemenak ini gimana? Tapi saya kurang apa membaca Kemenak ini ya, karena dia kadang ngawur juga. Uh,
Bentar ya. Musa berjalan ke arah api yang dilihatnya terkali sudah berada dekat api itu. Ia disuruh oleh suatu suara di lembah sebelah kanannya. Ia mendengar suara yang menyatakan kepadanya bahwa saya adalah seruan Allah. Tuhan sekalian Allah Musa mendengar seruan tuannya di malam yang sunyi senyap di lembah dalam keadaan sendiri. Tak seorang pun yang menerima, maka Musa dapat mendengar kalam ilahi langsung dari tuannya. Karena hal itu adalah hal yang gaib, tidak ada yang mengatakan. Kalau ini kita bicara gaib ya. Tafsir kemana ringkas. Setelah berpesan kepada keluarganya, berangkatlah Musa. Maka ketika sampai tempat yang dilihatnya sebagai sumber api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon yang tumbuh di sebidang tanah yang diberkahi. Panggilan itu adalah, wahai Musa, sungguh aku yang engkau dengar memanggilmu ini adalah Allah. Tidak ada yang patut disembah selain aku, Tuhan pencipta, pemelihara, dan pengawas seluruh alam. Jadi sudah beberapa tafsir kulihat, memang begitu dikatakan. Ya, makanya aku tanya, mengapa Allah SWT menggunakan hijab itu adalah pohon, dari sebatang pohon? Kenapa bilang tidak silakan menggunakan media yang lain? Ya, bilang silakan. Kenapa bilang tidak silakan menggunakan aku belum, tunggu dulu, aku belum. Iya, silakan, silakan. Kan belum aku bilang silakan, sabarlah. Kenapa tidak menggunakan media yang lain? Kemudian tadi Alwan menyinggung sedikit tentang Yesus. Kita enggak usah kembali ke situ lagi. Karena Alwan tadi kan sudah puas bertanya ya tentang Yesus. Tapi tidak apa-apa. Kami tidak pernah menyangkal bahwa Tuhan menggunakan media burung merpati. Rohnya kan hadir dalam wujud burung merpati ketika Yesus dibaptis itu. Kami tidak pernah menyangkal, tidak ada kami katakan bukan dari burung merpati itu keluar suara, tidak, dari dia. Memang dia hadir. Sama dengan ketika semak api di dalam Musa. Kami tidak pernah menyangkal bahwa Tuhan tidak hadir di situ, hadir. Baca saja keluaran itu mulai ayat 1 2 sampai 3. Kemudian kami tidak pernah menyangkal dari tiang awan tiang api, memang hadir dia di situ. Lah sekarang umat Islam bagaimana? Silakan Alwan. Iya, kalau kita lihat tadi ya dari tafsir Jalalain yang dibacakan Ibn Kathir, meskipun tadi tidak masuk tafsir Kemenak, sebenarnya Kemenak enggak mengeluarkan tafsir, itu tafsir ringkasan Kemenak tepatnya. Dari Bang Lei baca, kita sama-sama mendengarkan ada kata dari. Jadi itu tidak keluar dari konteks Quran, tidak ada kata media, tidak ada kata menggunakan media, semua menggunakan kata dari. Berarti ya seperti yang saya bilang, tidak ada satupun tafsir yang mengatakan ada media pohon dipakai di situ. Kalau itu media pohon, maka harusnya nggak ada kata dari. Tapi juga Bang Rudi juga tadi baca badal dari syati kan. Badal-badal itu maksudnya ya sama posisinya dengan lembah. Jadi menunjukkan arah dia di lembah, lalu spesifik lagi arah dari pohon. Kata dari itu dipertebal Bang Le, Bang Rudi, bahwa itu bukan menunjukkan media, itu arahnya dari sana. Kata dari ya, dari sana. Nah, jadi kita tidak punya problematika itu. Kita menganggap bahwasanya ketika Musa mendengarkan suara, itu berarti mukjizat Allah, dia bisa mendengarkan suara. Ya. Jadi kita tidak, saya tadi menggambarkan ketika Yesus dibaptis di Sungai Jordan, dia mendengarkan suara, mungkin itu hal yang sama gitu. Kalau terserah, kalau Bang Yurdi mengatakan oh itu suaranya Tuhan, tapi kan nanti ada implikasi juga itu. Berarti dia berbahasa pakai bahasa apa, suaranya bas atau gimana? Karena di dalam pemahaman kita kan Allah itu ada hijab ya. Jadi orang kalau mengatakan ada suara itu berarti bukan Allah yang bersuara, tidak, tapi itu kalau kita katakan media itu suara itu tadi. Itu suara itu, tapi bukan pohon. Ada suara. Nah, suara itu adalah yang dikatakan satir atau dikatakan hijab yang membungkus. Jadi yang intinya dia berbicara langsung wa kallamahu taklima Nabi Musa, dan ya kita seperti itu saja posisinya. Ya, saya rasa jelas ya, Bang Rudi. Silakan. Silakan. Lupa saya. Sorry. Iya. Gak apa-apa. Ya. Alwan tetap di situ tidak jujur. Kata dari itu kan menuju arah, menuju asal. Dari mana kau? Dari Medan. Berarti dia berasal dari Medan. Atau posisi sebelumnya dari mana? Kalimat dari ituan
kamu tadi sudah mengatakan menuju arah, memang menuju arah, arahnya pohon. Gak bisa disangkal lagi. Dari sebatang pohon, dari sebatang pohon itulah dia mendengar suara. Atau kita menggunakan telepon, handphone, dari handphone ini aku mendengar suara Alwan misalnya. Bukan aku bilang dari samping, dari kiri kanan, tapi ada penunjuk arah di situ. Dari itu tidak bisa dibantah. Dalam bahasa Indonesia pun, kalau bahkan dalam bahasa Arab kan dibilangnya tadi, itu pohon apa katanya, anggur entah apa, sampai dijelaskan jalan lain pohonnya itu. Ya. Kalau di surah 19, saya agak lupa itu ya, 52, 53 atau berapa, itu juga ada. Ya, ketika cerita kalau tentang Musa, ketika kami bertemu dengan Musa berbicara langsung katanya. Coba aku buka sebentar duluan, biar jangan salah-salah. Saya ingatnya surah 19 ayat 51 kalau nggak salah ya. Sorry. 51, 52, 52. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran, dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi. Itu ayat 51-nya, ayat 52-nya. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap. Jadi Tuhan bercakap-cakap langsung. 52, 53. Saya belum lihat tafsirnya, tafsirnya ada perasaan. Dan kami telah mengadukerakan sebagai rahmat kami kepadanya, itu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Ya, ayat 52 inilah, coba aku buka lu tafsirnya. Ya. Kalau kita lihat tafsir lengkap Kemenak, dalam ayat ini dijelaskan bagaimana Allah memanggil Musa as dan berbicara langsung dengannya di sebelah kanan Bukit Cur, yaitu sebuah bukit yang terletak semenanjung Sinai. Ketika itu Musa sedang menuju Mesir dari Madian dan untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Nah itulah, nanti dia berbicara langsung. Bentar ya. Sebentar, nanti dibaca aja lah. Kalau Ibnu Katsir bilangnya gini, dan kami telah memanggil dia dari sebelah kanan Gunung Sur, yakni yang ada di sebelah kanan Musa saat ia pergi mencari nyala api. Dari api yang dilihatnya itu, ia melihat adalah adanya nyala api, maka ia pergi mencarinya. Maka ia menjumpai nyala api itu berada di sebelah kanan Gunung Tur, yakni sebelah barat tepi lembah. Lalu Allah mengajaknya bicara langsung dengan menyerukannya serta mendekatkannya, maka Musa bermunajat kepadanya. Jadi memang dari api itu ya. Ibnu Jarir meriwayatkan telah menceritakan kepada kami bla bla bla, bla. Ini, bentar ya. Hal yang sama telah dilakukan oleh Mujahid ini. Kalam sedang menulis kitab Taurat ya. Sebentar. Ya. Keluar. Ya, itulah yang bisa saya katakan Wan, bahwa kalimat dari itu merujuk sebuah asal. Asal suara itu dari mana? Dari, ya, itu menunjukkan asal. Ya, silakan Wan, kalau mau dibantah, itu aja terakhir dari saya. Oke, baik, terima kasih Bang Rudi. Ya, saya pikir ya jelas ya bahwa baik tafsir-tafsir juga menegaskan itu menunjukkan jiha atau arah. Bukan berarti arah itu berasal dari pohon. Nah, kita tidak akan pernah dapati narasi pohon berbicara, kan tidak ada narasi seperti itu. Asal suara itu terdengar dari arah sana. Ya. Dan ya itu sifat yang salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam, bahwa dia bisa mendengarkan suara itu dari arah lembah, dan itu juga jaraknya kan jauh dari Nabi Musa. Ya, intinya suara dari arah sana, kan gak mungkin suara dari mana-mana, kan nanti menggema satu ruangan itu. Jadi itu pasti dari satu arah. Tapi saya pikir asumsinya terlalu liar kalau mengatakan bahwa oh, suara itu dari arah pohon, lalu kita katakan itu pohon, gitu kan. Karena seringkali itu kita terlupa, kita dengar suara dari mana, misalnya ada suara dari balik tembok, terus kita bilang, oh tembok itu suara, tembok itu berbicara, padahal kan gak mungkin lah. Mana tahu ada orang bicara-bicara di belakang tembok kan, seperti itu. Jadi
Saya rasa begitu, Bang Rudi. Jawaban saya singkat dan sederhana. Oke. Oke. Kapan-kapan nanti kita. Terakhir. Sorry. Oke, silakan. Sebentar, sebentar. Itu kan tadi mengenai pohon sudah selesai. Yang terakhir. Mengapa Allah SWT tidak menyatakan dirinya dari seorang manusia? Tadi kan dari pohon, dari ya. Yang tadi kita sudah membahas dari sebatang pohon, ya, Allah menyatakan dirinya. Allah tidak ada di pohon itu, kita tidak permasalahkan. Allah bukan pohon itu, tidak kita permasalahkan. Tapi intinya Musa mendengar dari pohon itu, ada suara yang menyatakan dirinya adalah Tuhan semesta alam. Kan begitu. Sekarang, mengapa Allah tidak menggunakan manusia sebagai hijabnya? Oke, ini pertanyaan silakan, yang Man. Bagus. Iya, pertanyaan yang bagus. Jadi konsep konsep di dalam Islam itu bahwa Allah itu Maha Kuasa sebenarnya itu berkesesuaian juga dengan Hosea ya, dan di bilangan juga tentang konsep Tuhan bahwa Tuhan berteofani itu kita izin tidak kenal di dalam. Jangan lari ke Bible dulu. Saya pakai jangan lari istilah, ke Bible. Fokus saja istilah itu biar kawan-kawan Kristen juga paham gitu loh. Jangan, kami sudah paham di dalam itu. Kalau berbahasa Arab kan nanti saya bertajalli atau apa itu kita tidak kenal. Tidak, cari aja ayat dari Al-Quran, kasih tahu biar saya bukakan ayatnya. Silakan Wan, atau hadis lah, tahap ya, ya. Bebas. Sebenarnya itu menggunakan istilah ya, bukan pendalilan Quran. Karena kalau kita mengatakan dalil lewat Quran itu kan tidak ada di dalam Al-Quran yang seperti itu. Atau gampangnya begini, saya katakan bahwa dalam konsep agama Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mampu tanpa perlu seperti yang dipahami saudara-saudara kita Kristen bahwa dia harus menjelma menjadi sesuatu baru kemudian menyampaikan pesan. Ya, di dalam Al-Qur'an digambarkan lewat hijab. Hijab sehingga kita berkeyakinan, bahkan saya rasa kekristenan juga mengakui itu bahwa Allah itu tidak bisa dilihat gitu. Di dalam Al-Quran digambarkan bahwasanya Subhanallahi amma yasifun, sifat-sifat Allah ini harus dijaga, sifat-sifat kemuliaan Dia, karena dengan menggambarkan Dia misalnya berbentuk wujud, ya, kemudian menjelma menjadi sesosok makhluk, bagi kami di dalam Islam itu merupakan bentuk blasfemi atau bentuk penghinaan kepada Tuhan. Dan itu Allah sendiri yang nyatakan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Ya, Allah itu tidak serupa dengan apapun, ya, apalagi makhluk-makhluk, yaitu maha suci Allah dari itu semua. Jadi saya pikir kalau ditanya kenapa, yaitu berkaitan dengan tingkat kemahasuci Allah, kemahasuciannya gitu. Karena konsekuensi logis dari menggambarkan Tuhan menjadi makhluk, maka dia berpotensi untuk dihina. Nah, itu bagian daripada penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari kejahilan-kejahilan manusia mungkin. Begitu Bang Rudi. Silakan. Ya, saya pikir okay. Begitu aja. Satu kali lagi. Ya, Wan. Silakan. Terima kasih, Wan. Berarti kamu mau mengakui bahwa Allah Maha Suci kalau menggunakan sebatang pohon sebagai hijab. Tetapi dia tidak menjadi suci ketika menggunakan manusia sebagai hijab. Wah, ini jadi ada yang agak unik ini, Wan. Saya tidak mengatakan Tuhan menjadi manusia, tetapi kenapa Tuhan tidak menyatakan dirinya dari seorang manusia? Contohnya, pohon itu kan didengar si Musa ada suara, aku adalah Allah pencipta langit dan bumi. Kenapa tidak didengar dari seorang manusia? Misalnya manusia itu juga dijadikan hijab. Aku adalah Allah pencipta langit dan bumi. Hai Musa katanya. Itu yang saya maksud, Wan. Kamu katakan dia tidak maha suci. Berarti kalau dari sebatang pohon jadi maha suci, kalau dari seorang manusia tidak menjadi maha suci. Atau ada yang mau diralat? Sebelum kita tutup, silakan. Dan saya tidak akan membantah. Intinya semua penonton sudah mendengar dan sudah paham apa yang saya sampaikan. Silakan. Ya, saya rasa juga penonton sudah pada paham juga bahwa media itu bukan pohon, kan dari awal
ingin digambarkan bahwa suara itu dari sebatang pohon dan berarti keluar suara dari pohon itu, kan itu tidak saya benarkan sejak awal, dan tidak ada seorang muslim pun yang mengatakan bahwa suara itu berasal dari pohon. Bahkan literatur-literatur Islam tidak ada satupun menggambarkan itu tulisan itu suara berasal dari pohon. Jadi ketika dicatakan kenapa harus tidak kepada manusia, kenapa tidak pohon saja tidak apa-apa kok kepada manusia, itu tidak ada kaitannya sebenarnya, tidak matching. Begitu Bang Rudi. Tidak matchingnya di mana? Karena ini bukan persoalan apakah suara itu keluar dari pohon, tidak. Ketika suara itu keluar dari sana, dari lembah, kemudian dispesifikkan dari arah sebatang pohon atau dekat pohon, itu berarti bukan berarti pohon itu bersuara gitu. Itu sejak awal dipahamkan dulu. Jangan itu yang di framing. Nah, suara itu bisa terdengar dari arah mana saja kan? Tapi yang didengar Musa dari arah sana. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Kalau kepada manusia, lagi-lagi kita tidak kenal konsep teofani tadi. Tuhan menampakkan diri, Tuhan menjelma. Karena kita menjaga itu, menjaga kemahasucian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi loh di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan menjelma sekali aja dia di bumi, menjelma menjadi manusia, maka orang kemudian menggambar bentuknya, membuat rupanya, ya, menggambarkan dia berjoget menari, dan itu luar biasa dahsyatnya kehinaan-kehinaan yang ditimpakan kepada Tuhan. Saya pikir salah satu hikmah yang paling besar ketika penggambaran itu tidak ada adalah agar manusia itu selamat lisannya, selamat sikapnya daripada menghinakan Tuhan. Begitu Bang Le. Jadi pertama saya katakan premis awal bahwa itu suara dari Tuhan, dari pohon, berarti pohon yang bersuara itu sama sekali sesuatu yang dipaksakan. Begitu, Bang Le. Oke, okay, Wan. Terakhir, Wan. Kayaknya dirimu belum paham apa yang kumaksudkan. Saya tidak pernah mengatakan dari pohon itu ya, maksudnya pohon bersuara, tidak. Tapi kalimatnya dari sebatang pohon dia mendengar suara itu. Bukan berarti pohon yang berbicara, saya tidak mengatakan demikian. Cuman dia mendengar dari arah pohon. Oke. Sekarang kenapa Tuhan tidak menggunakan dari arah seorang manusia? Dia mendengar, Musa mendengar, aku adalah Allah pencipta langit dan bumi. Saya tidak mengatakan Tuhan jadi manusia loh. Saya enggak bilang berteofani, enggak ada urusan itu. Dari seorang manusia. Kamu bilang kan berarti bukan dari manusianya. Iya, tidak dari manusianya. Tapi dari arah seorang manusia atau dari arah seorang Rudi Yohanes. Justru lebih problematik lagi. Misalnya dari ketika tahu saya sudah paham. Oh, maksudnya dia tidak berteofani tapi ada suara dari arah manusia mendengar. Orang nanti menyangka manusia itu Tuhan. Iya kan? Sesederhana itu kan, ketika dia misalnya kira-kira misalnya dia muncul suara itu dari kerbau, bahaya lagi itu. Orang akan menyangka kerbau itu Tuhan gitu. Bahkan saya bilang dari arah pohon saja Bang Rudi sudah menyangka Tuhan itu pohon gitu loh. Jadi saya pikir sederhana. Maaf Wan, saya tidak pernah mengatakan Tuhan itu pohon. Wan, saya luruskan dulu. Saya tidak pernah mengatakan Tuhan itu pohon. Begitu, awal-awalnya begitu. Ketika saya menanyakan tentang dari arah, baru kemudian oh, itu bukan Tuhan yang menjelma menjadi media pohon. Kan ini kan tadi menggunakan kata perantara tadi, media tadi. Bukan media menjelma itu, lu, Wan. Menggunakan media, artinya apa? Yeah. Contoh, mic itu kan digunakan media untuk toa. Halo. Menggunakan media, bukan saya bilang Tuhan menjadi pohon. Ketika Yesus, ketika misalnya Tuhan menjadi manusia, apakah Yesus itu sebagai media apa tidak? Okay, Wan. Oke, okay, iya sudah, nggak kan? Usah kita lari ke Yesus. Iya, makanya karena, saya kasih contoh. Kan bahasan kita itu, tentang sederhananya, Islam. Sederhananya mudah ditangkap. Itu sudah puas tadi saya jawabkan. Oke, okay, iya, aja Wan. Saya kasih komparasi aja. Oke, okay. Ya Wan. Tapi oke, okay, siap Bang Rudi. Yang penting kita silaturahmi, ya, sehat-sehat selalu Bang Rudi. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap. Oke, saya turun ya. Ya. Oke, Wan. Terima kasih Alwan. Dikau orang baik. Terima kasih. Oke. Ya, selamat malam Wan. Selamat malam. Sampai jumpa. Ya. Kawan, Alwan ini orang baik. Dari dulu saya kenal dia baik. Kalau dia berdiskusi tidak pernah dia lomba kuat-kuatan suara. Mungkin dia ini saudara Julkibli, saya enggak tahu ya karena mereka ini dekat. Kayaknya saudara. Berbeda dengan Julkipli. Julkipli berdiskusi, bukan berdiskusi, tapi hanya untuk mencari ruang hujat, dan dia legal.
Makanya Zulkifli sangat takut berdebat sama saya. Kenapa saya katakan sangat takut ya kawan-kawan ya? Itu sudah fakta. Setiap saya berdebat seperti itu, dia akan emosi. Awal tadi terakhir juga agak emosi ya. Saya lagi bicara dipotong dia, padahal belum saya bilang silakan. Ya. Tapi terima kasih Allah.